Pemain-pemain muda PSM Makassar seperti Ramadan Sananta hingga Ananda Raihan dikabarkan mendapat perpanjangan kontrak. Tak main-main, para pemain muda ini disodori kontrak oleh manajemen PSM Makassar hingga 3 tahun ke depan. Informasi terkait perpanjangan kontrak Ramadan Sananta hingga Ananda Raihan di skuad PSM Makassar dibocorkan Tio Nugroho, presenter sepak bola sekaligus fans Cukueja. Sebelumnya, santer dikabarkan Ramadan Sananta dan Ananda Raihan bakal hengkang dari PSM Makassar setelah Liga 1 2022-2023 berakhir. Tak hanya Ramadan Sananta dan Ananda Raihan, beberapa pemain PSM Makassar lainnya seperti Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri juga dibidik klub lain. Presenter sepak bola Tio Nugroho memberikan bocoran soal gebrakan dirut PSM Makassar Sadikin Aksa untuk musim depan. Rencana yang dimaksud yakni perihal mempertahankan pemain-pemain kunci PSM Makassar musim ini untuk musim depan.